Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bro Toku. Hari ini kita nggak akan nge-game lagi ya teman-teman, karena kita akan masuk ke segmen Bro Toku Review. Di segmen ini saya akan mereview suatu barang yang berhubungan dengan tokusatsu ya bro. Langsung saja kita akan review. Ini dia SH Figure Kamen Rider Forze Magnet States. By the way, ini saya belinya sudah lama ya, makanya boxnya agak rusak-rusak gini. Jadi oke, kita lihat dulu dari boxnya. Bandai Tamashii Nation, ini tulisannya Kamen Rider Forze Bandai 2012. Oke, kita lihat sampingnya bro. Kamen Rider Forze Magnet States. Dan ini gaya-gayanya ya bro. Dan apa-apa saja yang bisa kita dapatkan di sini. Oh, di sini kita mendapatkan stand base-nya, alat-alatnya, dan ini dia figurnya. Oke. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita buka ya, teman-teman. Apa aja isinya? Tada, ini dia. Di sini kita dapat mendapatkan manual booknya ya teman-teman. Di sini kita dikasih tahu cara masang ini. Oke, kita taruh di bawah. Dan kita juga mendapatkan stand base-nya ya teman-teman. Kita lihat dulu ya. Jatuh. Ini dia. Kita pasang dulu ya. Oke, sudah jadi. Tinggal pasang ini. Oke. Kita taruh di bawah. Dan inilah dia SHF-nya Kamen Rider Forze. Banyak kali isinya teman-teman. Tangan ada 4. Ada oke. Langsung aja kita buka ya. Ini bukan kosong ya bro, ini jatuh dari bawah. Langsung aja kita buka ya. Wow. Oke, ini dia mainannya. Keren. Kita ambil satu-satu ya bro. Di sini ada hot dog ya teman-teman. Ini hot dognya bisa kita ubah jadi mainannya teman-teman. Dan mainannya adalah ini. Dia bisa kita rubah menjadi robot ya teman-teman. Keren kan? Kita letakkan di bawah aja lah bro. Dan kita ambil yang ini. Susah amat. Waduh, tangannya yang jatuh. Kita review tangan-tangannya ya bro. Wah, banyak sekali. Oi, tangan, oi. Oke, di sini kita ada pantangan ya teman-teman. Dua pasang tangan yang kayaknya lagi megang sesuatu sih.
Ini satu tangan yang lagi nunjuk. Ini juga. Oke. Satu, dua lagi. Oke. Dan ini tangan yang terakhir ya. Oke bro. Oke, lanjut ke ininya. Magnet state nya ya bro. Ini gunanya untuk kita taruh di sabuknya nanti ya bro. Ini tulisannya N. Dan kok yang ini S. Ini N magnet dan ini S magnet ya bro. Oke. Sekarang yang ininya. Ini pas orang ini lagi ditutup ya bro. Pas magnet stage-nya lagi tertutup ya bro. Ini di filmnya bakal jadi handphone sih. Handphone sekaligus form untuk kamera 4G-nya. Ini pas HP-nya dibuka ya bro. Ini dia ketika dibuka. Jadi handphone dia. Kita telepon dulu ya. Nggak muat. Jempolku kegedean. Oke, lanjut ke ini ya bro. Ini sama sih kayak tadi. Cuman ini untuk dipegangnya kerasa bro. Oke. Sekarang kita lanjut ke senjatanya dulu ya. Ini dia magnetnya. Keren. Warna merah dan warna biru cantik sekali. Ini bisa dicopot ya bro. Ini bisa dicopot ternyata. Kita pasang lagi. Oke. Dan ini magnet berikutnya. Ini sama sekitar tadi, cuman ini gunanya untuk ditaruh di punggung dia nanti ya bro. Macam ini. Seperti ini nanti jadi. Oke. Sekarang lanjut ke yang ini ya. Yang kita tunggu-tunggu. Kamera dari 4G-nya. Yeay. Keren bro. Kita lihat artikulasinya bro. Tanduknya nggak bisa diapa-apain. Ini layarnya bisa memanjang bro. Lihatlah bro. Memanjang. Bisa diginikan. Bisa diputar. Balikan. Seram. Kita taruh seperti semula. Oke, ini bisa diginikan. Bisa di ke belakang, seperti mundur, dimajuin. Oke, ini juga sama. Tangannya bisa diginiin, cuman segini ya bro tangannya bro, nggak bisa diatasin lagi. Oke. Kalau ininya bisa diginiin, cuman bisa maju mundur ya bro, ke depan dan ke belakang. Ini juga sama. Dan tangannya ini bisa diputar-putar ya. Ini bisa diganti ya bro. Oke, coba deh. Bisa kita tukar dengan yang ini. Coba kita pasang dia. Oke, sudah di dan ini ya. Kita artikulasikan badannya. Badannya bisa di gimana ini? Badannya nggak bisa diapa-apain bro. Cuma bisa dikini-kini doang. Sabuknya bisa diputar-putar. Kok kakinya bisa sampai udah batasnya cuma sampai sini aja bro. Oke, sekarang ini bisa sampai ke belakang, hebat. Kok ke depan nggak bisa ya bro, ini cuma ke sini. Dan sekarang kakinya bisa di putar-putarin. Ini juga sama ya bro. Dan bisa dia tak kapan gini.
Ini juga gini kaki hebat. Waduh, kejepit. Oke, terus kita pasangkan yang ini tadi ya ke sini. Nah, oke bro, sudah jadi. Agak payah sih masang ininya. Payah sekali. Oh, ininya bisa diginikan. Aduh, kan copot lagi. Oke, ini bisa diginikan. Naik ke atas, ini juga sama. Wah, keren kan. Kita lihat belakangnya ya. Waduh, mukanya keren bro. Oh, ini bisa diginikan. Oh, ini tuh mukanya ya. Oke, kita ikuti gaya-gaya pos yang ada di sini ya bro. Pertama ini coba ya. Oh iya, sabuknya belum kita pasang ya bro. Kita pasang bro. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Ini dia keren kan. Dan tombol ini gak bisa kita ini ya, majuin. Oke ya, bisa di sini. Henshin. Oke. Oh iya, ada ketinggalan tuh. Ini dia. Apa ini? Ini untuk ditak di sabuknya, bro. Enggak ada apa-apa sih, kosong. Nah, sudah jadi teman-teman. Enggak sama-sama percis sih yang masih digambar nih. Gini deh, sudah. Oke teman-teman, segini dulu review yang bisa saya lakukan. Jika kalian suka saya mereview seperti ini, silakan like dan komen. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya bro, agar saya tambah semangat membuat video yang kayak gini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya bro. Dadah bro. Ah, copot.